Cara unik dilakukan pedagang di lapak penjualan hewan kurban di Jalan Jati Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain memberikan bonus satu karung beras bagi pembeli sapi, pedagang memberikan layanan salon gratis untuk hewan kurban sapi yang dibeli. Sapi yang dibeli dimandikan terlebih dahulu dengan sabun, lalu dipijat hingga dihias dengan pita. Setelah itu pembeli bisa mengabadikan momen spesial dengan hewan kurbannya di spot foto yang disediakan. Yang pasti tahun ini saya dapat beras satu karung nih, mantap kan, lumayan, harga beras lagi susah. Yang keduanya yaitu, karena kalau dilihat harganya ekonomis, dapat sapinya lumayan bagus. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan.